Hey guys, Assalamualaikum. So, the video kali ini saya akan share kepada korang makanan yang saya beli daripada kedai Eco Shop yang saya pun macam tak expect benda ni jual dekat Eco Shop. Dan saya akan tunjukkan kepada korang makanan tu dan mungkin akan review sikit supaya korang boleh decide nak beli ke tak. So, makanan tu adalah jajangmyeon. So, dia tulis kat sini, jajang ramen. Jajang ramen ni, saya first time saya jumpa dekat Eco Shop. Saya tak sangka benda ni ada dekat Eco Shop. Saya tak pernah beli jajang mie segera. I mean, dalam packaging macam ni, korang pernah tak tengok orang Korea makan? Macam dalam drama Korea, dia orang banyak makan jajang mie ni kan? Terutama dalam cerita Korea yang dulu-dulu, memang banyak sangat dia orang makan. Dan saya pernah makan sekali jajang mie ni dekat Myeongdong Tteokbokki. So, bila saya jumpa dekat Eco Shop, saya rasa excited sangat. Saya nak try, saya nak beli. So, saya beli 2 pack. So, let's cook jajang ramen. Okay, ni close up rupa dia. Kalau dalam gambar. Kalau jajang ramen ni adalah sebenarnya daripada, dia adalah mee, black bean. Dia tulis kat sini, dia punya ingredient dia pun. Sup dia adalah black bean paste. Water, white sugar, so dia akan manis. Onion, rice syrup, soybean oil, caramel colour, salt. So, jom kita try buka. Dalam ni ada ramen kering. Dia punya mie dia lagi besar daripada mie yang kita selalu makan. Dan dia datang dengan 1 paket perencah. Mee yang telah dimasak. Macam saya cakap tadi, dia punya mee tu lebih besar. Dia masak dia lebih lama. Sebab tadi saya masak macam cara saya masak Maggi biasa. Masak sekejap je kan. Saya nampak macam ada bahagian yang tak masak lagi belah dalam dia. So, saya masak lagi lama. Dan mee dia macam ni ya. Dan dia berkilat. Cantik kalau dia tak kuning sangat. So, jom kita letak paste dia, okay? Ada satu cerita Korea tu, perempuan tu suka sangat makan jajangmyeon ni. Dia buat macam pertandingan makan siapa makan paling banyak jajangmyeon ni. Oh, lupa nak bagi tahu kat korang. Dia daripada Samyang. Halal, ada halal. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap? Kalau korang yang tak pernah makan jajang ramen ni, dia macam manis sikit. Kalau korang yang suka pedas mungkin tak suka macam ni. Dan dia ada rasa macam aftertaste. Dia macam ada rasa pahit sikit. Ni kalau makan dengan something yang pedas, letak cili memang sedap lah. Kalau korang yang tak biasa rasa macam ni, saya rasa korang mungkin tak suka sebab dia ada rasa pahit sikit. Tapi ni daripada Samyang kan? Daripada Korea. Daripada Korea. So, taste dia mesti sama dengan taste orang Korea kan? So, saya makan dengan keropok lah. Okay guys, saya nak letak keropok. Pernah ke korang makan macam ni? No wonder dia orang makan dengan pickles tau. Pickle kan masam kan. So dia akan macam orang Malaysia dia makan, kita makan dengan pedas kan, makan dengan cili kan. Nah, dia orang makan pickle. So kalau korang yang suka pedas, saya rasa korang tak suka mie ni. Okay guys, itu sahaja untuk video kali ini. Hopefully review ni bermanfaat untuk korang. Mungkin saya tak share sepenuhnya, saya tak review sepenuhnya tentang mie ni. Mungkin saya takkan repeat.
Then kalau, tapi mungkin ada yang suka, saya tak tahu. Mungkin korang boleh add something yang sour. Something yang sour or yang pedas, mungkin itu akan menaikkan lagi selera korang. Boleh try. So, itu sahaja untuk video kali ini. Kalau korang suka this type of content pasal makanan, korang boleh subscribe to this channel, okay? So, itu sahaja untuk video kali ini. Jumpa lagi dalam next video. Bye!